Oke, okay, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan Gretek Mempit 24/11/2022 hari Khamis. Macam biasa, korang dah buat homework pada MR tertib macam ni. Putih, merah, biru, Kamnitu dan SNR M15 kau dah tanda. Pagi-pagi nanti dia meletup, dia melompat atas MR9, korang belasah. Jangan tunggu lagi. Macam aku ajar semalam. Okey, Ngam, dapat 4 pun boleh. Kalau kau terlewat dekat harga RM4, kau hentamlah RM4, 4 posen ke macam ni, tak kisah. Janji atas MR9. Cut loss kita, satu tip bawah MR9. Alright? Macam ni, dia dah tertip. Dan sudut dia pun cantik. Lebih baik kau hold sampai petang. Tak payah kau nak risau. Okay. Kau hold je. Selagi MR50 ni tak patah dan dia menjauh daripada MR200, kau hold. Tak payah kau risau. Untuk geng yang tegi-hegi baru nak masuk, tiap kali stopping ni kau belasah lah. Jauh MR9 cabut. Masuk stopping lagi belasah. Jauh MR9 cabut. Kau ulang lah sampai muntah. InsyaAllah kau pun ada rezeki. Untuk yang pagi tadi relax je. Nanti pukul 4, 4.30 nanti barulah kita cabut. Apa yang nak takut. Ni geng-geng yang stopping masuk pun untung juga. Tak payah nak risau. Okey, kita standby untuk cabut. Dah pukul 4 lebih. Macam aku cakap tadi, dah boleh prepare. Nanti jadi pink, hijau pekat, hijau cair, kita cabut dah. Alright, standby. Okey, kau cabut 4.59. Waktu itu hijau cair. Okey, kita tengok position kita. Pagi tadi kau masuk dekat RM4, kau keluar dekat RM4.59. Jadi kau dah untung berapa tick ni? Hari ni Gretek, kau dah untung 118 tick. Makna kata kalau satu ting kau 100, kau dah untung 11,800 retek hari ni. Jadi aku harap korang faham, ulanglah video ni berkali-kali. Kalau rasa tak faham juga, kau joinlah GBK. WhatsApp je nombor kat FB aku tu, kat YouTube ke, dekat TikTok semua ada. Okay, assalamualaikum.